Fal an anhu qala qila ya man akraman, man Kadang kita ditanya siapa orang yang paling mulia, siapa orang yang paling hebat, siapa orang yang paling bagus. Siapa sih sesungguhnya? Kadang kita merasa orang yang paling bagus, orang yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab tentang ini. Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, man akramun nasi? Siapa gerangan manusia paling mulia ya Rasulullah?" Faqala atqahum kata Rasulullah, mereka adalah orang yang paling takwa di antara mereka itu yang paling mulia. Faqalu lalu mereka berkata lagi laisa an hadza nas'aluka Bahasa kita bukan itu yang kami tanyakan kepada engkau wahai Rasulullah Oh Qala hmm. fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyilla ibnil nabiyilla ibni khalilil khalilillah yang paling takwa Yusuf putranya Nabi Allah putranya Nabi Allah putranya Nabi Allah putranya Khalilillah Wah. Jadi yang pertama orang yang paling mulia adalah yang paling takwa. Yang kedua keturunannya bagus. Udah takwa juga keturunannya bagus. Kata sahabat lagi, "Qalu laisa an adzanas'aluka." Bukan itu yang kami tanyakan ya Rasulullah. Rasul terperanjak heran. Qala faman ma'a fa'an a fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Ya, ini ada ya tersimpan makna istifam maka daripada maksudnya apa apakah itu apakah tentang asal usul bangsa Arab tasaluni ya. tentang nasab orang Arab yang kalian tanyakan yang kamu tanyakan kepadaku ya begitu kan? Famin ma'adinil Arabi tas aluni. Apakah tentang asal usul bangsa Arab atau nasab orang Arab? Tas aluni yang kau tanyakan kepadaku. Kalau begitu baiklah. Mereka itu adalah khiarhum fil jahilati khiaruhum fil islami iza fakuhu atau fakihu. Mereka adalah khiyar orang Arab nih yang paling bagus, yang paling mulia manusia orang Arab yang paling mulia khiyaruhum adalah yang terbaik diantara mereka fil jahiliyah di zaman jahiliyah khiyarum yang terbaik pula mereka fil islami dalam Islam artinya ketika sudah masuk Islam ida fakihu atau fak fakuhu ida fakuhu apabila mereka itu paham dalam agama jadi orang yang paling baik itu adalah orang yang paham dalam agama dan dia mengamalkannya. Paham dalam agama dan mengamalkannya tentunya. Jadi fukaha alimina. Jadilah mereka itu orang Arab yang fukaha ul alimu nabil ahkam syariatil Orang yang mau tahu tentang hukum-hukum syariat yang fikih. makanya kita harus Belajar fikir dengan baik, belajar fikir dengan baik. Ini kita ada hatam kitab, biar kita Insyaallah hatam kitab apa Fatul Qarib, Atamin, Fatul Min, Atamin, Fat, ya, Fatul Wahab, kita berusaha, Atamin, belajar. Ada empung-empung ada yang mengajarin, jangan sia siain Kalau kita enggak kejar, saya yakin insya Allah bakal nyesel. Wa fakuhu bidomil kafi dengan doma kaf alal masunat al masur <Toen> wahukinya <twehold>. kasra dan dikaitkan kasranya ay alimu ahkam syari mereka mengetahui hukum-hukum syariat asani kedua masih tentang hadis takwa Anna Abi Sa'id Al Khudhri radhiyallahu anhu ani an-nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna dunyatan hulwatun khadiratun sesungguhnya dunia itu manis lagi yang hijau wa inna Allaha mustakhlifikum fi dan sesungguhnya Allah taala menjadikan kamu khalifah padanya jadi menjadikan para ya warislah ya menjadikan ya pewaris sesungguhnya Allah menjadikan kamu khalifah padanya pada bumi ini pada dunia ini fayanzura kaifa ta'maluna lalu ia melihat bagaimana kamu berbuat terhadap dunia. Sesungguhnya Allah menjadikan pewaris. Sesungguhnya Allah menjadikan kalian pewaris. Menjadikan khalifah di dunia ini. Lalu ia melihat bagaimana tak maluna kamu berbuat Petakut dunia. Kata Rasul. Maka takutlah kamu akan dunia. Pertama. Yang kedua. Wat nisa'a. Takutlah kamu akan perempuan. Allahu Akbar. Maka kita jangan main-main sama perempuan. Bercanda doang. Eh awalnya bercanda dan jangan-jangan tuh bohong untuk melindungi diri. Bukan bercanda. Jangan main-main. Kita jaga diri kita. Takut dunia. takutlah olehmu akan dunia watakun nisa dan takutlah olehmu akan perempuan jadi jangan main-main sama -main, dunia sama perempuan takut kita kenapa fa inna awwala fitnati bani israil kaanat fin karena sesungguhnya awal fitnah bani israil ada di perempuan jadi banyak orang jatuh dulu di bani israil gara-gara perempuan minal a'imah, imam-imam, pemimpin-pemimpin, perempuan jadi hati-hati sama perempuan yang bener aja orang bisa jadi salah padahal bener ada kiai nikah lagi, bener gak? bener setan godain nih, jelek jelekin oh, perempuan kiai apa tuh dengan perempuan Ini emang apa Oh, nikah lagi, bini dua boleh enggak? Boleh, apalagi kiai gitu ya. <laughs> Kenapa? Turunannya yang terbang, bagus. kalau tukang jalan, bininya dua berabe. babanya tukang jalan, anaknya ya, tukang lari. Nih ya, bukan apa-apa, lagi belain kiai gitu ya. <laughs> Artinya kalau orang tuanya beliau mampu, ilmunya ada, emang kenapa? kecuali di Semarangin anak orang, lagian Kiai juga diminta Pak Kiai tolong nikahin anak saya, begitu. Kiai datang datang lamar, gue pengen ama dia, nggak mau Kiai juga. Diminta. Ada yang lewat mimpi, Minta. ada yang diujukin, begitu. kayak tahu aja. Ah saya tahu itu. Dan pengalaman sih. pengalaman. Diminta. Jadi jangan sembarangan nama kiai, mau ulama khas jangan sembarangan ya. Dijaga. Kenapa orang pilihan Allah dijaga sama Allah? Walau begitu kita hati-hati. Jangan sembarangan. sama oh, perempuan. Apa pernah perempuan tuh? Nih di sini santri. Pernah saya kira-kira nih, nih. alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya bangunin pakai tangan saya langsung. Ada enggak perempuan begitu kira-kira? Enggak -kira? hmm. ada satu pun. Alhamdulillah Allah Allah punya kuasa belum pernah saya membangunin perempuan langsung neng bangun neng bangun neng, paling bangunnya Hakam, bangun, akam, oh nakam memang bangun, bangun lagi bangunin ji yang di sana tuh, <laughs> itu baru gitu. Kenapa jaga, jaga? Belum pernah saya melakukan itu. Ini dengan, ini adalah perbuatan. bantuan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main sama perempuan. Fa in awwal fitnati bani Adam israila kanat fil nisa karena sesungguhnya awal fitnah bani Adam ada pada perempuan. Bal an bin baura ya, itu juga gara-gara perempuan. Dia binasa. dengan gara-gara toh sama bininya, ya kebangatan cinta sama bininya diturutin aja. ya walaupun kita cinta banget sama bini, kalau yang aram ya jangan, walaupun harus berpisah. kalau aram, jangan pegang keke. Allah, ya, jangan main-main sama perempuan. kalau udah kadung cinta, masya Allah susah dilupain di kamar mandi ingat dia ya. di kamar mandi ya. di pasar ingat dia ya. lu kapan ingat susah pengen ditaruh ya dibuang gak bisa dibuang susah dibuang aja ingat tanah dibuang <tuh> Lebih baik kita enggak ngelihat sama sekali daripada ngelihat, tapi untuk ingat seterusnya. Jangan ngelihat, sudah jangan lihat, walaupun jadi guru. Ya. Walaupun jadi guru sebaiknya jangan dilihat. Pakai ini. Bagus Pak ada masker sekarang ya. <laughs> Mudah-mudahan kita dilindungi nama Allah Subhanahu wa taala.